mau bikin tutorial make up untuk ke kantor, dan ini simple banget, tidak terlalu tebal juga, biar terlihatan fresh dan tetap cantik walaupun di kantor. Oke, kita lihat yuk cuplikannya seperti apa. Yang pertama, kita harus pakai toner dulu. Tonernya dari Wardah. Oke. Kelihatan ya? Oke. Yuk kita aplikasikan dulu ke muka kita. Kita pakai dulu ya, dan kita langsung coba aja. Kebetulan Bila bawa kaca di samping kaca. Jadi kalau pakai toner itu harus ditepok-tepok supaya meresap cairannya, supaya meresap. Oke. Maaf ya, muka Bila banyak jerawatnya, soalnya biasa lah kalau cewek mah mau datang bulan purnama enggak. Oke, sudah. Selanjutnya kita pakai krim dari Wardah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke, kita aplikasikan sekarang. Tutupnya. Oke, kita aplikasikan ke wajah. Biasanya Bila sih lumayan terlalu banyak ya. Gak mau terlalu banyak karena nanti jatuhnya malah tebel di muka gitu. Oke. Pakai krim secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu tebel juga, ini aja. Oke, ratakan ya, diratakan saja. Oke, Bila sambil ngaca ya. Sambil ngaca. Oke, sudah. Yang ketiga, kita pakai BB cream dari Wardah. Yuk, kita aplikasikan ke wajah aku. Oke, sekarang kita buka ya. Bismillah. Tinggal sedikit ini krimnya. Bisa keluar, oh bisa. Jadi ini diaplikasikan ke wajah kita yang berjerawat untuk menutupi bekas-bekas jerawat. Sebenarnya sama sih penggunaan ini dan kita pencet lagi. Maaf ya, ini tinggal sedikit, jadi Bila belum beli. Sama sebenarnya seperti penggunaan concealer, jadi ini tujuannya hanya untuk meratakan kulit wajah kita yang tidak merata, seperti itu ya. Oke, Bila mau melihat kaca Benggala dulu. Oke. Sudah merata. Saya Bila antara pakai ini concealer, nggak kelihatan ya, concealer dari Wardah, atau pakai Perfection Skin Primer dari Wardah Insta Perfect. Jadi boleh pilih salah satu, boleh pakai ini ataupun pakai ini untuk menutupi bekas jerawat gitu ya. Oke, kita Bila mau pakai concealer aja. Oke. Untuk menutup. Ya, aplikasikan. Keluar. Oh, keluar. Jadi ini tuh kayak buat nutupin bekas.
khas Jawa juga, untuk meratakan juga. Oke. Jadi, bila mau aplikasikannya, pakai tangan aja. Oke, selanjutnya kita pakai bedak. Boleh kebetulan bila ada dua bedak, yaitu Instaperfect. Kelihatan Instaperfect dari Wardah. Dan ini maaf ya, ini pecah tutupnya, jadi yang belakangnya aja ya. Wardah 2XX. Tapi bila biasa pakai Wardah yang ini, tapi kalau ini udah habis bisa pakai yang Instaperfect. Kelihatan. Oke, let's go, kita aplikasikan. Oke, kita aplikasikan. Ya, biasa aja ya. Kalau bedak kan biasa seperti pasti. Bila pakai kaca benggala dulu. Kaca benggala. Oke, tertutup dengan concealer dan dengan Wardah BB Cream. Jadi kalau sudah tertutup nggak perlu pakai yang tebel banget. Itu. Udah. Selanjutnya, kalau bila lagi nggak pede dengan alisnya, ya tinggal kita bentuk aja. Yang pertama tinggal disisir, tapi nggak yang pengen tebel-tebel banget itu alisnya, biasa aja, sewajarnya aja. Aplikasikan, oh seperti biasa. Bila selalu pakai Wardah Instaperfect. Oke ya. Bila tuh nggak bisa pakai alis. Jadi sewajarnya aja. Dilupa disisir dulu. Sudah. Yang terakhir adalah kita pakai lipstick. Bila selalu pakai dua kombinasi. Yang pertama ada lip balm dari Wardah. Dan yang kedua ada makeover yang warnanya Hollywood. Oke, langsung kita aplikasikan ya. Oke, kita pakai lip balmnya dulu. Soalnya bibir ini tuh selalu kering, bibir bila, jadi harus pakai lip balm dulu. Ini yang kering. Yang kedua pakai makeover. Jadinya warnanya orange. Oke, sudah selesai. Oke, itu tadi make up tutorial untuk ke kantor ala Nabila. Jangan lupa ya, klik subscribe dan jangan lupa tombol like-nya. Nanti kita akan bikin video selanjutnya. Ditunggu ya video bila yang lain. Dadah. Assalamualaikum semuanya.